punya kulkas. Guyu meneh. Oh, kan lagi bahas niku toh. Sing sugih jangankan menjual daging kurban, oh hanya cari keuntungan dari daging kurban niku haram hukume. Lah, miskin kan enggak punya kulkas. Nopo bagian kurban kathah dititipke tetangga ora kepenak. Masa gara-gara daging kurban malah si miskin tuku kulkas. Arep dimasak sedino malah mabok wedhus. Akhirnya oleh si miskin bagian lek nampi daging kurban dijual, diuangkan, dicari keuntungan dan kemanfaatannya, hukumnya boleh. Bagi si miskin, si tupakane motor PCI kok jemelu yes. Si miskin ngapun tadi gak kata. Si miskin nampak daging terlalu kata. Kok dijual diuangkan itu hukumnya boleh ketimbang mubadir. Tapi sing sugih jangankan nampak daging ketika kurban dijual, dicari keuntungannya saja haram hukumnya. Contohnya wong sugih nampo daging kurban rong ewu selikur, rong likur, telu likur, pat likur disimpen teng kulkas freezer sengaja dintet-ntet kanggo nambahi modal hajatan. Ana wong kene ngono kuwi? Adan. Mangkat wonge? Jilbabe warna napa? Warna ireng. Wong Cilacap tekan kene nggo tumbal karo sampean. Dintet entet daginge kurban digilingno dadi bak. Sengaja kanggo nyuguhi tamu sing padha kondangan, maka hukumnya haram. Kenapa haram? Karena sudah ada niat supaya lek hajatan ra modal pati akeh, ngirit ngono kuwi. Nek wis ana niat ngaten niku, niku yang haram niku. Soalnya jangankan dijual, dicari keuntungannya dengan serapa pola. Iki daging kurban tak gilingke dadi bakso, pilih hajatan modale radi ora akeh. Ngaten niku. Kecuali niki wong sugih nampa daging kurban seminggu sepisan dimasak rendang. Nggih keluarga piyambak tapi seminggu berikutnya ditambah sop, ditambahi krewetan ketelan sop daging iga upamane niku boleh, tapi nggih keluarga piyambak. Tapi kalau dicari keuntungannya, niku haram hukumnya. Mula saking pun menika masuknya rizki ke dalam perut, niku mempengaruhi aktivitas bahkan sifat kepribadian. Halo? Halo? Kula maaf-maaf ngapunten ingkang kata, tak tangleti. Putrane ngaji teng pondok teng tepeki, sae napa mboten? Sae. Tapi antuke mbiayani putrane ngaji teng pondok dari hasil mindai patro etonggo. Boten sakit dan dosaken lari soleh-soleha. Tak tanglet malih secara logis. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyu yo. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Mula kuwi wong mangan barang haram ibarat kulit keslomot bara api. Bara api cara Cilacap niku Bamba. Cara Brebes Tegal Pemalang Wangwa. Teng Pekalongan Kabupaten Batang nyebute Wongwo. Cara mriki napa? Dalam? Mawa. Mawa bil. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja sete apa meneh kathah ibarat kulit keslomot mawa mesti ana bekase. Ning tangane kula niki mboten keslomot mawa, mboten kecoket bojo nggih mboten. Niki tangane kula kecakar ibu muslimat. Terakhir niki paling jero kula wingi teng Batang. Batang niku sak wetan Pekalongan, teng kecamatan Banyu Putih. Ibu-ibu muslimat sajane niate arep salaman,
tapi mergo banser karo garva sikute lancip-lancip. Rasane justru aku apresiasi soalnya nggih ibu-ibu ngaten iku nek salaman akhire sak grawel-grawele nyakarlah kulite ku kaya nanging sak daginge. Terus pelicir getih sing akhir aku ya jane ngerti sing nyakar aku bentuke kaya ngapa jane pengin tak cakar balik kamu. Tapi nek tak cakar balik mengko mesti judule teng YouTube mumpuni gelut karo jamaah. Aku ya kadang-kadang matur karo bojoku, Mas ngapunten sangat nggih, tangane kula niki bekas cakaran sedanten. Tapi bojone kula lek maksud ngeten, enggak apa-apa ayang mbep. Yo ora apa-apa kok jenengan meri karo pengantin anyar. Sing surak-surak mesti pengantin lawas. Pengantin bodol, bodolan pengantin. Expired, pengantin kadaluarsa, kerung ayang beb mau jenengan ngeri. Mas niki ngapunten tangane kula bocak bace bekas cakaran, tapi pinter bojoku lek mangsuli. Nah popo dek, sesuk teng akhirat kanggo seksi. Senajan tangane jenengan ki bekas cakaran, malah lek mlebet swarga tangane dhisik. Aku ngerti nek tangane dhisik apa cangkemku keri. Bojoku seneng lawak to. Lah kadang nek kecakar niku kula batin ki musliman apa trio macan. Dados kula titip pesen sangat kali bapak-bapak musen nggih Pak nggih, kalau istri Anda berangkat ngaji, tulung sangat kukune padha diketoki dhisik. Mumpung niki tesi dinten Rabu, Kamis nah enjing sunahe ngethoki kukune go dinten Jum. Menawi derek adatipun Imam Al-Ghazali ngethoki kuku kuwi disamai, tau disamai mboten? Samai cara mriki napa? Didasari, dialasi. Cara mriki? Sre sremei. Ngapunten nggih, nek Cilacap niku nggenan kula kasar. Nek nyebut dialasi dilamaki ngaten. Mriki slemei. Tak ku rasane kaya mentel banget ngomong slemei. Slemei. Ngendikane Imam Al-Ghazali ngethoki kuku niku slemei. Slemei ngangge tisu tali kertas. Nangke potongane kuku njur dibuntel kali tisu tali kertas pi mau njur buntelane kuku ingkang kertas isi kuku menika dipun pendem utawi dikubur. Ngendikane Imam Al-Ghazali, wong kok kebiasaan ngethoki kuku njur dibuang sembarangan niku nggo pananane setan. Apa malih kok disapu tercecer, biasane rezekine dadi seret. Lah kuku apa nabi ngerti? Niki bene putra putri jenengan sing paring pirsa kali jenengan anak-anak kita ngajene teng TPK Miftahus Sholihin. TPK ini sebelah pundi Pak Sugiono? Sebelah timur, timur niku pundi? Nah ngono ki ngacung to ya Allah. Mriko saleh mangkene iki Pak Sugiono tak taneti ra gelem ngacung astone. TPK ini sebelah pundi jabeng ngene. Sugiono, nanti TPK ini sebelah pundi. Untung aku ngerti bahasa isyarat toh Bu. Nek ini berarti ning kono. TPK-nya sebelah mriko, ternyata Bu, niki memang hajat pribadi saking Pak Sugiono lan Ibu Kurwanti. Menika Pak Sugiono, Bu, ingkang ali-aline sekeong-keong. Menika Bu Kurwanti, mbok pilih panjenengan pirsa. Niki memang hajat pribadi Pak Sugiono kalian Ibu Kurwanti sakeluarga. Nanging niki alhamdulillah dipun berkahi anak-anak kita santri saking TPK Miftahus Sholihin. Ngangkat TPK ini sebenarnya kok. Nah,
niki wonten titipan amanah dari panitia lan dewan asatidz lan ustazah wonten TPQI Miftahus Sholihin. Napunten nggih Bu nggih? Titipan amanahnya begini. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni tenan iki? Kabar baiknya pengajian hari ini adalah mutlak hajat pribadi Pak Sugiono dan Bu Purwanti. Namun alhamdulillah kami keluarga besar TPQI Miftahus Sholihin hari ini telah mengkhatamkan anak-anak santri khatmil Quran akhirus sanah. Alhamdulillah. Dan kami keluarga besar Pak Sugiono Ibu Purwanti nanggap Mbak Mumpuni sudah nunggu sekitar 2 tahun setengah. Kali tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Seratane kados niku cuma kebablasan moco. Meteng babaran meteng meneh yo mempret to. 2 tahun setengah to Bu ya Allah. Kabar buruknya dalam rangka ikut membebaskan lahan TPQI Miftahus Sholihin, alhamdulillah berarti saking katae santri sing derek ngaos niku ternyata gedung TPQI ini pun boten amot Ibu, dan niki badhe wonten pembelian lahan teng sebelahipun TPQI Miftahus Sholihin. Untuk membebaskan lahan dan pembelian lahan bangunan sebelah masjid Miftahus Sholihin, di mana lahan tersebut akan dipakai untuk pembangunan dan pelebaran masjid Miftahus Sholihin Gunung Sari, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Itu tulisannya kados niku. Jenengan mawon sing ora percaya kali kula. Bu. Bu. Manawi diajak sedekah, diajak lho nggih. Mboten diminta, tidak dipalak, apa maneh ditodong. Sekedar niku teng kipas gambare kula. Subhanallah. Niku setunggal regine pinten niku? 10.000 ya Allah. Jebule ra iku didol payu ya. Rasanya aku ya artis K-pop aku ya. Ya sira apa-apa. Sakjane iki bakule lah sing nyetak kipase gambar Mumpuni dereng izin karo sing dirai niki sakjane. Tapi ya ora apa-apa lah wong niate golek maisyah kerja nyambut gawe, tapi ikhlas lan botene ya ikhlas sira iku didol ora. Sing penting manfaat kangge barang sing sae. Lan kula titip pesen niku kadang-kadang lare-lare mafia selawat niku sing ngiwil-ngiwilke bendera niku monggo-monggo kerso, tapi kan niku gambaripun para masyayikh, para gambare para habaib juga klosun kagem adab ingkang sae. Kadang-kadang nang sewu wis gambare Syekhona Hasyim As'ari pringe sing go gendera malah nyolong. Anggap pun teningkan kata, ini kan cerita riwayat tentang Tegalrejo, santri yang mengidolakan sang guru, gambar Pak Suryani guru menikah dicetak sablon teng kaos. Konangan kali pengurus niku langsung kan diculi di betot teng kantor. Soalnya apa? Nyuci baju kan maaf ge, kadang-kadang disikat, diucek, dereng didokok tenggene lantai kamar mandi. Lek lah zaman biyen malah nyuci baju niku tidak-idak tau Bu. Niate badhe mulyake guru malah dadi akhire suwun adab. Mula Tegalrejo Magelang niku terkenal dengan adabnya yang sangat luhur. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Kabupaten Magelang. Boten namung sak santri-santri nih mergo didikan kali tiang sepuh. Monggo niki kotak infak naik dulu satu teng panggung mriki. Sebelum Anda sedekah diawali dulu dari saya. Kenapa kok harus Mumpuni dulu yang sedekah? Sekedap niki amplop sak kata-kata amplop wis disiapke karo bojoku. Mergo aku saat ini modelnya disangoni karo bojoku alhamdulillah. Niki kenapa kok harus Mumpuni dulu yang sodako? Soalnya nek boten sodako mangko tersiar kabar jare Mumpuni Ustazah Jarkoni iso ngajar iso nglakoni kan repot to. Jadi dimulai dulu dari saya. Niki kotak infak mulai saking inggil Pak Camat Pak Kapolsek Pak Daramil boten mari boten Mumpuni. Lo pastorse kan beliau tamu undangan Ibu, protokoler beliau datang hadirnya. Terus ngapunten ingkang kata tamu undangan Pak Camat Pak Kapolsek Pandaramil mboten nyukani mboten napa-napa. Enggak enak men sing wis ana. Oke, Pak Sugiono niki donatur ya Allah abang-abang kabeh.
tapi matur nuwun ingkang ngapa. Santri watu cengol enggak usah. Sedhako mboten napa-napa. Salam salerane mumungan saking kula. Dados ngapunten ingkang rata monggo. Kotakin kake muter. Ih, jenengan milu ngrogo dompet. Sing ora ngasto dompet utang disik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngrogo sak katok. Kak Haji sarungan ora katok. Kanya. Sarogo-rogo silakan monggo. Kotakin pangnya keliling. Sinambi mocok selawat sesarengan grup rebana saking santri watu congol. Sepindah bali bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi kotak infak niki mutlak tumbas tanah lahan masjid dan gedung TPQ Miftahul Sholihin teng sebelah mriku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mustafa. Salim ya Rabbi.
kotak infaknya tetap berjalan, sorbanipun tetap keliling kangge efisien medal. Alhamdulillah lagi sepina malih kulon derek seneng santri Watu Congol juga luar biasa istimewanya. Sing pojok malih niki istimewa banget, tambahin niki salerane mas. Dan namun rasa repot-repot ditampani mati. Ya masa ditolak yang batar ya mas lerek sana matur namun sangat dege menawi Sumarok santri niku kelingan zaman-zaman ting pondok to bu ginting pondok niku ngibotan betah kalau pertama ya batin ya Allah di santri apa bebek tidak-tidak makan diparingi cacakan kagung. Masak tumis kangkung yang gede banyune kopo-kopo sak wajan ya. Kula batine iki kaya bebek to rasane to Bu. Kanggo baki. Ana wong 12 iki mangan sak baki. Wong 12 mending to. Wis mung sayure kangkung dicacah ya Allah. Ini kita datang di santri. Sayure mung kangkung pe dicacah kopo-kopo kaya bebek ini ya Allah. Pancen bener. Masakan paling enak sangat alhamdulillah ki masakan ibu. Ya Allah ngapunten kula kadang nek nang omah sering bantah karo omongane ibu, ora manut karo ngendikane bapak. Muga-muga bapak ibu pun paringi sehat panjang umur. Bareng sambangan wayahe ditiliki dituweni karo bapak ibu, wong tuwa do kaget anake mur baut koreng sak awak bek niku. Gudik nanti ngutuk-ngutuk ngemamah modele ya Allah. Maka santri koteng pondok kok korengan gudiken. Masa gudiken mboten ta mriki? Nyenyen gudiken cara mriki napa? Sami. Nyenyen gudiken. Senajan santri teng pondok is teng pondok salaf pundi mawon, mesti santri ki korengan gudiken. Kalau orang-orang zaman milenial, orang-orang tua modern kok malah ngendikan mesti ki pondoke sing reget iki. Mesti santri ini sih males adu sih kini pondok. Bukan. Senajan santri adu sedih ping telu. Pesantren ini ku yang bersih bu. Untuk Garejo Watu Congol. Pesantren ingkang luar biasa. Mesti tetap korengan gudikan. Kenapa? Karena memang menawi santri kepingin bener-bener barokah ilmune. Yang kudu gelem rekoso toh. Bapak ibu ini lek. Mucali putra putri ini dipakai teng pondok mawon yo modalnya sak pirang-pirang tuh. Kula kena pokok santri yo korengan gudigen yo kudu rekoso piyai alim ora gelem rekoso jununu fununu ngedan ki werna-werna pengin sugih kok ora gelem nyambut gawe jununu fununu edan pengin dadi wong sukses kok ora gelem rekoso jununu fununu edan. Pinta tiwang pinter kok ora gelem ngaji. Cununu fununu edan. Pengin mlebet swarga ora ngakoni salat. Cununu fununu edan. Wong lanang kepala rumah tangga mplapang plompong arep-arep PKH karo BLT. Cununu fununu. Bu, ya tekan dalem ana bapak-bapak sing kirane durung angsal gawean ya jenengan aja ngendikan ngono. Ilmune sapa mumpuni apa jumunu fununu aja. Iki kula mundhut saking taklimul muta'allim. Wong kepingin sukses ya kudu gelem kerja. Tenggene alalan niku ya dijelaske. Kepingin dadi wong sukses ya kudu prihatin. Ora kepingin sugih kok ora gelem prihatin. Yo namanya wong males-malesan modele ngono. Nanging kula titip pesen khusus untuk seorang istri. Bu. Umpama jenengan kagungan garwa. Nyambut gawe ten zaman kados niki ekonomi persaingannya sangat susah. Kadang-kadang daftar CPNS mawon dari ribuan hanya sing kedaftar paling mung 100-200 wong. Nyambut gawe jaman seniki susahnya luar biasa. Contoh hari ini, bakul es saingannya karo bakul es. Bakul cilok, saingannya ya karo bakul cilok. Terus jenengan seorang istri bersabar. Apa tirakate wong wedok? Tirakate istri adalah bersabar ketika seorang suami dereng kaparingan maisyah ingkang tetap.
sabare kepripun senajan bapake urung oleh gawean lagi golek gawean lek mari ngunjukkan yo sing lemah lembut karo senyum. Pak, badhe ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk? Jebule ngene to ngaji karo pengantin-pengantin lawas pengalaman banget to ya Bu. Jarko ya kopi apa teh? Lho kopi apa? Susu. Wis lah, aku mana tipu-tipu. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan bapake milih saiki. Kopi nang dhisik ya kena. Susune engko mangko bengi. Lha aku kan manut ngendikaning jenengan niki to. Kopi karo susu maksudnya susu kental manis Indomie lek sabar niku tirakate wong wedok Bu, suami cari kerjaan belum dapat gawean atau nono saya mau dados tukang macul sedina mung 80.000 tapi tetep istri lek ngladeni niku sabar kali senyum. Pak badhe dahar kali napa niki pun aku nyayur tahu karo pupu Pak. Pasti bapak jawab saiki pupu nendisik ya kena tempe ini ngomong kobli ya Allah Bu. Sing dah masuk bapak kuwi sayur tempe sing segitiga sik. Cilacap menawi masak niku nek mendoan niku kanggo camilan. Tapi nek sing tempe segitiga niku sing disayur namanya tempe sumpil. Niki mboten nonton tempe segitiga. Mboten nonton. Tempe ini mriki segi pinten? Segi pat berarti tempe ini wong gulan mriki ambombong nggih Bu. Jenengan ki guyu apa ta? Wis diselawati pikirane ana-ana jenengan. Shalu ala Nabi Muhammad. Sabar sak ketawis kula nggih paham to. Jenengan raut mriki mestine ya modale kathah. Bayar bensin, bayar odong-odong, bayar angkot, nggih ta Bu? Sepokan ana ditarik baroke sak roker. Sabar. Mboten napa-napa Pak, niki darurat beto putra alit nun sewu. Justru Pak Banser, panitia saya harap kalau ada ibu-ibu kang beto putra alit nun sewu, namanya lari toh Bu. Kadang-kadang pengen mimi nangis, pengen jajan nangis, kepingin kondur teng dalam nangis. Jadi saya harap Pak Banser Bu Karva, apa tadi yang kata? Jangan sampai kita menunjukkan arogansinya Banser dan Karva. Beliau-beliau Karva Banser niku niate sae ben mboten kula mboten kegrawil kecakar kuku ning jenengan meneh maksude ngono. Tapi hari ini saya sangat ingkang beto putra alit pun paringi jalur ingkang khusus istimewa. Saumpamine kok lewat tengarsane Pak Camat Kapolsek Bandar Amil Pak Kiai insyaallah beliau-beliau niku memaklumi sana. Ampun sangat nggih Pak Kak Banser Pak Kak Abu Karva. Sale namanya lare niku ngaten niku nang sewu di tengah-tengah kerumunan harusnya lebih caket lewat ngarsane Pak Camat nek muter maning kan bocah lek nangis masa dawane dalan ki. Apa male maaf ya ibu-ibu jaman saiki ana bocah nangis ning tengah-tengah kerumunan kadang-kadang sing tangga sebelah ikut campur oh bocah meter anake tantrum mae melu tantrum to Bu. Dados ngapunten ingkang kata Banser Karva hari ini saya nambahi sekedhik khusus kagem ibu-ibu ingkang beto putra alit. Lajeng saya sangat nggih lansia ingkang pun sepuh kadang-kadang pun kadung lungguh gasik lebar dhuwur pun lungguh ting lokasi ngaji gebet jam pinten jam song enjing ya niki sing tengah jalan pun booking tempat jam sama ini ya Allah pantesan seneknya wis telah sekali tahu toh ya Allah jen siap mudah-mudahan barokah sedanten. Amin.
rahasia IBB Kampung Tua Puter Alit, saya harap Pak Banser panitia PMI ataupun dari keluarga besar Karang Taruna maringi akses ingkang istimewa khusus. Tenang ngapunten ingkang kata di pengajian niku sok menten katai piayu dusuk-dusukan sok sekan sedanten, saya harap saling bijaksana dan saling pengertian. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lohuma. Ajine sampai jam 5 sonten kan? Ya mung takon tok aku. Mangan barang haram disengaja atau tidak, siti apa meneh kata ibarat kulit keslomot tegesan utawi keslomot mawa mesti ono bekase. Maka Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wae kebiasaan mangan barang syubhat, syubhat niku halal ora, haram yo ora, alias remang-remang, ora cetok, samar, ora jelas. Apa panganan barang syubhat ora jelas? Contone nemu pelem, nemu pelem, peleme lurah gulon. Pak Nanang. Nemu pelem, peleme lurah Nanang. Niku pelem lek tiba gigal tenggene tanah bengkoke Pak Lurah Nanang. Jenengan nemu kok ternyata dibeto kondur tanpa seizin Pak Lurah Nanang, tanpa seikhlase Pak Lurah Nanang kok langsung didahar. Maka niku namanya mangan barang syubhat. Halal ora, haram ya ora. Kan nemu mumpuni, nah nemu niku malah kedawan gagal urusane panjang. Sebab kula Herman karo Indonesia. Setiap nemu apa balik ngucap malah ih rezeki anak soleh. Ki ketemu pirang perkara kawit kapan wong soleh mangan barang sembarangan. Sing guyu mesti pernah nglakoni ki. Malah kulino rezeki anak soleh. Kawit kapan wong soleh mangan sembarangan. Waalaikum apa? Anak soleh-solehan iku ya lahir dari orang tua yang soleh. Soleh ngapunten ingkang kata menawi biayani putane kok dari rezeki kotor. Ya ngapunten, jangan mengharapkan anak-anaknya soleh dan solehah. Sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum, wong nandur apik ya panene. Nah ngono to direwangi ben nganti jam 5 sore. Ulang. Yo. Ulang. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Apik. Sing nandur ala aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene. Allah. Nggih mboten? Nandur-nandur pari wis dilemeni, dirabuk, dileni banyu, disemprot tawon kadang-kadang isi digrumut wer. Nah, direwangi ngono. Dadi aku semangat. Ulang. Sing nandur pari ya dirabuk, dilemeni, dileni banyu, esi digrumut wer. Dipangan tik. Diserang man. Eke guyu mani to, Bu. Manuk sing ono matane. Sing wis dirabuk, dilemeni, montesi, diserang hama, iku sing dirawat, sing nandure apik, mon kadang-kadang panene mboten patoso sae. Ki mboten? Mosok malah ana wong sengaja nandur ala. Ya ora mungkin panen apik. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Nyenggol tok Bu ya Allah. Senggol kok udah protes kabeh. Mana dinu ya bagiane aku to. Alhamdulillah kelapa muda kadang tua. Hari ini kadang aku ki ora pernah nonton YouTube kula Bu. Kula niku jarang sangat nonton videone kula teng YouTube. Pernah sekali aku nonton diriku sendiri, aku guyu kemekelan to Bu. Aku batin iya Allah kok jeruk makan jeruk. Aku kadang ya Allah bocahku lenjeh tenang. Aku ya terus ngomong karo bojoku lah, aku diomongi sajane karo bojoku aku ora oleh lenjeh-lenjeh jane Bu. Nah, Sugiono, Bu Purwanti jane aku ya siang niki pun rada mareni.
Tapi kadang-kadang kelamin, Bu. Mungkin nek ora lenjer oleh akeh. Akeh jamaah maksudnya. Selalu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita mbien sudah satu langkah lebih maju memikirkan, aku iki iso nandur apa ya? Ben aku nandure saiki ngisuk anak turunan iso nyicipi tanduranku. Harusnya kan kita sekarang jadi orang tua mikirnya begitu. Aku iso nandur apa ya? Ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Aku mbien gak mondok, mergo aku cilik mbien langsung kok nyambut gawe. Ya wis, anakku tak titip keteng Watu Congkol. Anakku tak titip keteng Tegal Rejo. Iki namanya nandur. Nandur apik ya mesti panennya apik. Ning ketika anaknya sudah berusaha priatin teng pesantren, wong tuane nderek tirakat karena rukune wong ngaji ki ana telu. Sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wong tuane nderek tirakat ketika anake lagi priatin teng pondok. Lho anake ngaji kok ibu era tau gelem poso. Mangan bae. Karena tandurane apik yo panene apik. Ketika tiang sepuh kerso tirakat, putra-putri direwangi ketika lagi ning pondok akan melahirkan anak-anak sing priatin plus anak-anak yang tangguh. Direwangi sholat taubat, sholat hajat, tahajud, mujahadah ana ing tengah wengi. Direwangi ziarah-ziarah tanggene makome para masyayikh, tanggene para wali. Direwangi lebar maghrib, hadiah Fatihah ping 40 ji. Sebut asmone bin-binti sinten, hadiah Fatihah ping 40 ji. Ojo isine lebar maghrib malah online. Senengi dolanan nih WhatsApp, gawe nih story nang WhatsApp. Luwi-luwi sini-nini nganggone lejing. Melune seneng kerenggat, kerenggut, kerenggat, kerenggut. Sini-nini si TikTokan bae. Ketika anak putra putri pun kerso priatin, wong tuane nambahi tirakat. Soale napa? Gini kuau, jangankan dari doanya seorang ibu bapak, nafako yang masuk ke dalam perut anak niku mempengaruhi sifat karakter dan kepribadian anak. Nemu pelem peleme lurah manan tanpa seizinnya Pak Lurah, jenengan dere nyun izin kok langsung didahar. Namanya makan barang samar, barang ora cetok. Niki kula matur berdasarkan ngantikane anak iki ngajine sampe jam 5 sore kan. Serius banget iki aku. Apa marane alis aku sing kirutnya niki gigi. Serius banget iki. Ngendikane kitab I'anatut Thalibin kok nemu contoh iki, nemu dompet. Dompet niku kan expirednya panjang. Nek disimpan dompet niku bisa tahunan. Tapi ternyata setelah nemu dompet dipun padosi identitasnya mboten wonten. Maka aturannya ketika identitasnya gak bisa ditemukan, ditantese ono kan langsung diparani tanggene daleme wong ono identitasnya. Tapi karena gak ada identitasnya, maka menurut Kanjeng Nabi kan disiarkan, dikabarkan teng pasar. Soale biyen durung ono medsos, durung wonten WhatsApp, durung wonten Facebook, disiarkan teng pasar. Kenapa teng pasar? Lambe lambene wong pasar. Nerima kabar mesti langsung nyebar. Lah hari ini ada medsos, ketika nemu barang tidak ada identitasnya yang dikabarkan tentang medsos ataupun dikabarkan Facebook atau grup WhatsApp atau langsung diperingatkan kali pihak berwajib gini ku Pak kepolisian. Tapi ternyata setelah 1 tahun wis dikabarkan tentang grup WhatsApp tidak ada yang ngeklaim itu dompetnya siapa. Maka yang nemu dompet niku wau boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan. Tapi ono tapi nih, setelah 1 tahun berlalu yang punya dompet ngeklaim bahwa itu dompet kagungane piyambake, maka yang menggunakan kemaslahatan isine dompet niku wau wajib untuk mengembalikan karena onten durasi expired panjang. Kecuali niki durasi expirednya pendek, contoh nih bakul tahu tempene tiba bakul tahu tempe. Salah. Jebul aku isi menungsa toh. Ngomongnya sih keceletot salah. Bakul tempe, tempene tiba. Gila bener ya, Bu?
bakul tahu tempe ini tiba salah tadi bakul tempe tempe ini tiba sing nemu tempe lurah nanang lurah nanang nemu tempe sih lo tak tanglet bu tempe niku durasi expired sampai bosok pinten pinten tiga empat oh tiga ada yang dua ada yang empat wis umumnya tiga nggih kula pundhut tengah mawon durasi bosok tempe tiga dinten bareng hari pertama lurah nanang bertanggung jawab atas tempe tersebut kok jenengan ki guyon iki lagi cerita serius ki ngapunten nggih lurah nanang disiarakan teng grup WhatsApp milik pemerintah desa Gulon bareng dipun siarakan menika ternyata hari pertama nihil gak ada yang ngaku itu tempenya siapa hari kedua tesi disiarakan malah Pak Lurah Gulon Pak Lurah Nanang sampai woro-woro iki tempe nih sopo tetep gak ada yang ngaku sampai tetep Pak Lurah bersikeras karena berlurah yang jujur dan amanah gak kerso tau dahar tempe yang bukan miliknya apalagi belum jelas hari ketiga menjelang detik-detik bosoke tempe tetep gak ada yang ngeklaim itu kagungane sinten karena hampir menjelang bosoke langsung dimasaklah tempat Lurah Nanang sesarengan grup PKK apa hukumnya boleh sah dan halal niku tempe pun masak lan didahar kenapa karena ada durasi expired yang pendek lah ketimbang mubadir sampeyan dicurke mon nggih mboten napa-napa tapi kan bosok mubadir akhirnya dimanfaatkan dengan cara dimasak dan didahar sareng ternyata hari kelimanya bakule tempe ngaku nih bahwa iku tempe miliki bakul tempe lurae iku tempeku jenengan jenengan ijine kula kok langsung dahar jare sapa kula ra njaluk ijine jenengan niki pun kula sirahaken teng grup WhatsApp milik pemerintah desa Gak Gulon kok galon gulon tapi ternyata tetep gak ada yang ngakoni lah hari kelima wis bosok niki kok malah jenengan tindak mereka malah ngakoni ora bae lur aku tetep kepingin njaluk ganti rugine sampean Pak Lurah tidak wajib untuk mengembalikan ganti rugi. Pamane niku mboten didahar, dicorke bosok. Ya mosok Pak Lurah malah ganti rugi mung nemu malah kelonge dhuwit kathah. Untuk kayak ganti rugi, maka ndak ada kewajiban Pak Lurah Nanang untuk mengembalikan. Kalau kok bakule tempe ora bae lur wis dipangan kok. Aku njaluk ganti rugi, Pak Lurah boleh jawab, "Ya iku ning blumbang." Soalnya Pak Lurah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Wis ngerti-ngerti durasi expired-e 3 dinten kok. Hari kelima nembe ngakoni, maka tidak bisa dikembalikan dengan utuh. Karena nopo? Karena memang tidak ada kewajiban, ada durasi expired. Tapi cari kitab I'anut Tutulibin. Tenggene kitab I'anah niku dijelaskan kalau nemu apa bae barang teng pinggir margi. Ndak ada waktu kesempatan untuk ngurusi niku kagungane sinten. Contoh, nemu dompet kesusu badhe tindak selapanan. Nek telat niku malah dadi akhire ora iso itu, ora sido ngaji. Maka ketimbang telat, akhirnya nemu mentolo dompet teng pinggir margi, maka geserlah utawi pindahlah niku dompet dari pinggir jalan ke bahu jalan. Tapi lek minggiraken tidak pakai asto tangan. Cara kitab I'anah lek minggiraken ken kali suku. Malah ken kali samparan daharan mangkat seniku uge soalnya entah daharan ataupun dompet ataupun barang opo kemawon teng pinggir margi contoh nemu dompet aran ono waktu kanggo ngurusi iki dompet kagungane sinten maka lek mindah niku kok pakai tangan maka tangan niki akan disuni pertanggungjawaban teng akhirat kenapa karena indra perasane tangan niku lebih kuat ketimbang kaki mesti nih mikir contoh iya Allah iki dompet tak pindah kok antep banget iki yo. Berarti iki koyo kayane iki isi gebokan duit iki.
ampun mikir begitu, maka di akhirat jenengan akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Mula cari kitab yang anah, nek nemu apa baik kok ndak ada kesempatan untuk golek ini ku kagungane sinten, maka pinggir kala terbahu jalan, tapi ngageme suku utawi ngagem samparan sikil. Niate nggih pun menika muga-muga sinten kepon sing nemu adalah orang yang bertanggung jawab. Bayangke, nemu mawon aturannya sampai begitu. Mula kenapa Kanjeng Nabi ngendikaken dhumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangankan mangan barang yang haram, makan barang syubhat saja, mangan barang sing ora cetha menjadikan hatinya gelap. Apa mali kok sampai mangan barang haram ngendikane Kanjeng Nabi menjadikan hatinya mati. Wong atine mati susah menerima kritik saran masukan dari orang lain. Susah menerima hidayah saking asane Allah. Karena yang baru makan barang syubhat saja atine gelap, menerima kritik saran mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, niku sing atine gelap. Tapi nek atine mati mlebu kuping tengen mental balik meneh. Contohnya sinten koruptor. Lho korupsi 270 triliun. Lho 270 kok triliun. Lagi barang dosa miliar, memang kadang-kadang kita belum pernah meriksa nih bentuknya kaya ngopo toh bu. Korupsi 270 triliun ketika ditangkep polisi mung cengar-cengir. Nek ndamel kerusakan tenggene Bangka Belitung mawon, rusak alamnya parah luar biasa, ketika ditangkep KPK malah sarang heo. Niku sing dimaksud atine mati. Kenapa hatinya mati? Kebiasaan makan barang haram. Terbukti nyoto. Wong kebiasaan mangan barang haram, atine bebal. Atine bebel, atine mati. Berarti namanya nafkah betul-betul mempengaruhi sifat kepribadian manusia sampai sak buyah putra wayah keturunan. Hari ini ulama menyampaikan tenggene ta'limul muta'allim bahwa ketika orang tua menitipkan anaknya di pesantren di pondok manapun, hak prerogatif orang tua untuk memilih. Al titipaken teng watu congol, titipaken teng TPQ Miftahul Sholihin, niku orang tua dikasih estimasi waktu minimal 2 bulan, niku paling sekedap 2 bulan untuk memikirkan anaknya ngaji teng pundi, mondok teng pundi, pada mobade model pesantren yang bagaimana, itu hak orang tua. Ngapunten ingkang kathah, hari ini banyak, nun saya tidak ngelek-elek ataupun tidak tanpa bukti, banyak rumah-rumah tahfidz nanging ternyata sanad keilmuane niku enggak jelas. Akhirnya nama-nama pondok pesantren dicantumkan teng rumah tahfidz padahal sanad ilmune niku ora runtut, sehingga akhirnya banyak dewan ustaz subhanallah. Nggih. Kesayangan. Kelo goromen, kelo tenggene lokasi sing teduh. Nggih. Ing sami longgoromen, Mbak Karpa. Ah, lengkapi narang mriki mboten apa? Saking PMI saged maringi pertolongan pertama. Pertama menawi wonten tiyang pingsan tan leti utawi sedherek kagungan riwayat jantung napa mboten. Nek kagungan riwayat jantung pingsan ki langsung sare supaya darah niku lancar. Tapi nek mboten antar riwayat jantung jangan ki sare tapi ki lungguh. Mbok pilih angin duduk sing ngapunten ingkang ada. Ki ngunjuk toya petak sing anget nanging mboten teh. Jangan kopi. Ya. Lesing sebelah mereka yang mumet mergora keduman senek sebelah mereka. Jumeneng dangu, ibu-ibu sekalian, kula paring pirsa. Kalau jumeneng dangu, saya harap yang gak kebagian palenggahan, jenengan sukune kali diputer ngeten, nggih. Mbak Karpa kenapa kok pingsan? Karena antuke jumeneng piyambake niku ndak gerak sama sekali. Kulo ngadek rong jam kuat karena nopo sepisan kulo kali gerak karo mikir plus diamplopi. Jadi upacara, tiang upacara gampang pingsan karena beliau orang-orang yang pingsan ketika upacara karena enggak ada gerak sama sekali. Akhirnya monoton terus pingsan. Ngapunten ingkang kathah. Kita latih rumit, jangan langsung minyak kayu putih, mbok bilih wonten alergi minyak kayu putih. Nggih, oh sira bumi senyum ya saman.
Garwan niku pun terlatih karena sampun sering dari diklat dan sebagainya. Belum berseragam, tidak hanya pakai seragam. Belum niku terlatih bagaimana antuk yang mengamankan pengajian. Maka saya harap di berbagai tempat banser mbok bilih saged mangke ketika sawet diklat paring pirsa enggak harus jumeneng menonton di depan panggung. Justru malah tenggene sebelah-sebelah sama ibu-ibu ngaten niku dari lenggah malah geniku malah justru ketimbang piambai sing insan mbok ono jama sing mumet dan lain sebagainya niku saged ditolong. Tapi nek mumet kok duwe utang lah niku susah niku. Tanggung jawab jenengan to. Dados menawi kok mumete namung karena pingsan kecapean dados ngapunten ingkang kathah nggih pun pijeti ta nggih pemin pun biasa biasa murut nggih. Mungkin ki monggo-monggo mboten apa-apa, santai mawon. Siap-siap siap. Mboten apa-apa aman-aman. Ora dipecat ora, mboten. Insyaallah lan niki Mbak Karpa sudah tumbang pingsan, berarti ngajine kudune wis sekapan iki, Bu. Lho Karpa masih terlatih yo mumet ngadege suwe to. Kene iki kok kan minggah setengah tiga Bu Purwanti, berarti mangke mandat tetep jam pinten mangke? Ya Allah, salat asare setengah enam. Oh, modele wong gula. Nek dhuwur ka asar nasar ke magriban, ngapunten ingkang kathah, kula wau panci pun dugi ta mriki radi gasik jam kalih kirang seperempat, tapi ngobrol rumiyin kali Bu Purwati, ngobrol-ngobrol lajeng kata romo-romo ya ingkang dereng amberkahi puasan dinten menika, dados ngapunten ingkang kathah, ingkang setengah tiga niki pun jam sekawan. Oh, siap monggo-monggo, badhe ditandu. Oh ndak usah omong digendong subhanallah. Sing gendong niki PM ini kudune sing Joko bujang to. Nek sing nggendong Mbak koyo dadi Mbak Suri tak gendong. Kemana-mana. Gendong. Oh suaminya. Siap. Oh, suaminya juga banser. Sing kumisnya jelantir koyo tambang tabung tapi. Mantap mantap gendong Mak. Belum gue. Betul, apa-apa, ya Allah, nanti cengkeweng ngono gitu. Sing halus, tabah banser, romantis, gendong, 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 Pak. Wus, langsung sikap mawon kali PM ini. Geng-geng siap, apa-apa, kado saya rati kesayan, kurang unjuk. Maka diunjuki wedang teh yang kang rati anget, tetapi panas, monggo. Kang mangat-mangat kuku. Nah, niki Mbak Karva sudah ditanting ke PMI, berarti niki tandane sudah alarm cekapan selesai. Sing ikhlas to, Bu. Kurang? Nanggap dhewe. Inilah keluarga besar Pak Sugiono Ibu Purwanti sing derek ngalap barokah tabarukan kalau keluarga besar Dewan Asatidz kalau Ustazah Miftahul Solihin. Sekedap aja gugepen krasa kresek. Niki kula wau ngaji teng kene Purworejo. Ta mriko kata tukang copet Ibu. Tukang copetnya bukan dari warga atau jamaah tapi penyusup yang datang. Jadi kula suwun jaga harta bawaan yang jenengan dan jangan lalai putra ini cepengi biasanya murahnya kados lagi putra-putri dok kesingsal. Ada informasi dari panitia pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Jangan tersik, kula sewun tertib Pak Banser ataupun panitia derek mengamankan jalannya pengajian. Kersane lek kondur selamat sedanten dugi dalam wilujeng rahayu tonton-tonton alangan satu kalpun menopo. Mudah-mudahan Pak Sugiono Ibu Purwanti sakwargi ditetapakan imane, ditetapakan islane, ditambahi ihsane, mawadah warahmah wasakinah, akuan putra-putri saling salika, bagus keluarga ingkang ahlul ibadah. Kita semua jadi masyarakat sing ahlul jannah. Pungkasan Yusuf kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Namun katur ampun cara romen dalam tetap buatan beriki sesarengan kita mengaminkan doa bersama kita imami kalian Romo Kiai. Semoga saking kaulah Bapak Camat terima kasih telah hadir kanti langsung Bapak Camat Kecamatan Salam Pak Kapolsek Andar Amir terima kasih hadir bersama anggota dari ngerewangi kami Banser Kang Karpa Romo Kiai matur baru sangat terawih pun rasa berkahi pengasan kita menika sama kita doa dipun imami Bapak Kiai Pak Lurah. Lurah matur manusia telah mendukung kegiatan kami, kegiatan pribadi. Dalam, oh okay. Doa badi tipun imami kalian akhir al-kiram, Romo Kiai Haji Nur Khalis. Semoga, sallu ala Nabi Muhammad. Setelah panjang kita punten doa rumi nipu, klosun tertib.
Mari kita paring pirsa bahwa Magelang adalah kiai tengah ada peluhur. Monggo monggo, darumin sarangan kula. Stela penyakit pabuntan usik kewanak si bintang kumlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.